Pada kesempatan kali ini kita akan membahas sebuah soal. Nah, di sini Siti menyiram tanaman menggunakan selang. Debit airnya adalah 0,5 liter per menit. Kemudian Siti menyiram selama 120 menit. Berapa liter air yang digunakan Siti untuk menyiram tanaman tersebut? Nah, berarti di sini untuk volume itu rumusnya adalah debit dikali dengan waktu ya. Nah, debitnya sendiri itu adalah 0,5 liter ya, per menit ya. Nanti kita kalikan dengan waktu adalah 120 menit. Nah, ini satuannya sudah sama ya, menit-menit semua, jadi gampang untuk menghitungnya. Nah, kita kalikan saja di sini 0,5 dengan 120. Nah, ini komanya kita hilangkan, nolnya juga kita hilangkan ya, kita simpan terlebih dahulu ya, bukan dihilangkan. Nah, tinggal kita mengalirkan saja 5 kali 12, jadi kita balik saja, tidak apa-apa. 12 kali 5, 2 kali 5 adalah 10, cuma 1, 1 kali 5 adalah 5, tambah 1 jadi 6. Kemudian nolnya kita letakkan di belakang, kemudian di belakang koma ada satu angka, jadi kita akan di sini, kita kalikan, kita hilangkan ya, maaf, kita hilangkan 0 di belakang koma, jadi jawabannya adalah 60 ya, 60 liter. Nah, itu saja yang saya sampaikan, semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan klik tombol subscribe serta klik tombol loncengnya. Terima kasih.